Satu lagi perkongsian yang mana kita nak kongsikan satu persembahan daripada Daniel Chua yang bertajuk bertajuk apa Fiza? Yang ini kami nak kongsikan Bukan Aku. Lagunya Bukan Aku sebagai pembuka tirai. Kita nak hiburkan anda di rumah dengan persembahan daripada Daniel Chua ini. Jom kita saksikan. Itu dia, Bukan Aku. Bukan Aku Fatin, tapi Daniel Chua yang mempersembahkan dan juga menghiburkan anda di Wanita hari ini. Jadi telah pun bersama dengan kita dalam talian ketika ini. Hello, apa khabar Daniel? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Daniel di Sabah ke di KL tu? Saya di Tawau Sabah. Di Tawau Sabah. Okey, Daniel mungkin boleh kongsikan serba sedikitlah tentang single terbaru Bukan Aku ini. Okey, lagu Bukan Aku ni dicipta oleh Amsha dengan Amza Raska. Kita ada Farid Pedang, kita ada Marzuk. So basically ramai dekat belakang tabir untuk lagu Bukan Aku ni. Dan dia telah dijadikan sebagai runut bunyi untuk drama Anak Sena TV3. Okey, kalau dengar kan baik-baik lirik dia memang orang kata memberi satu semangat baru kan. Daniel, macam mana perancangan ataupun proses menyiapkan Bukan Aku ni? Kalau kita tahu kan PKP kan banyak cabaran dia. Betul. So buat pertama kalinya, kalau sebelum ni single-single saya yang saya pernah keluarkan semua kita record orang kata secara proper lah di studio. Tapi for lagu Bukan Aku ni saya ambil inisiatif untuk record daripada rumah, daripada suara, daripada video, semua saya record sendiri. Jadi itulah dia punya cabaran tu, nak record daripada rumah, nak tentukan naik turun lagu tu, saya sendiri yang kena decide semua tu. Daniel nak tanya sikitlah, kalau kita nak imbas kembali kenangan kan, Daniel juga pernah menyertai pertandingan Vocal Mania dan ketika dalam tempoh pertandingan dulu ramai yang mengatakan Daniel ni suka membawakan lagu bergenre ataupun lagu wanita, penyanyi wanita. Tetapi Daniel sendiri mengatakan bahawa lagu tu tak ada gender. Jadi untuk pemilihan lagu Bukan Aku ni, adakah sebenarnya apa yang membuatkan Daniel rasa lagu ni sesuai dengan Daniel? Sebab daripada segi melody dia, even daripada pertama kali saya dengar demo yang dinyanyikan oleh komposer tu sendiri, Amsha, dia hantar dekat saya dan saya study. Saya cakap, okay, saya rasa melody ni boleh masuk dengan saya. Even saya just kena betulkan part sikit-sikit je lah. Saya tak perlu pun nak kena ubah lagu tu 360. Jadi so far, bila saya first dapat lagu ni, saya tak dapat pun rasa macam, alah, tak sedapnya lagu ni apa ke. Saya dapat memang terus tangkap masuk. So saya terus just polish je lah. Daniel nak tanya juga, masa masuk pertandingan kita tahu bertanding, satu perasaan yang berbeza. Tapi ini anda membawa lagu anda sendiri, memang dikhaskan untuk anda, dan selepas ni orang lain pula akan menyanyikan lagu ni. Boleh tak kongsikan perasaan tersebut? Perasaan tu bila nyanyi, bila nyanyikan lagu sendiri tu, lepas tu untuk drama, OST drama pula, dia sampai ke hari ni pun dia macam
ya Allah bangganya macam bersyukur sangat-sangat sebab sebab saya daripada kecil saya tengok drama TV3 setiap pukul 7 ke pukul 9 saya tak kisahlah, saya akan duduk depan TV, saya akan tengok drama. Lepas tu tiba-tiba dia macam tengok drama Nak Sena ni, tiba-tiba dengar lagu sendiri. Kadang-kadang saya lupa cakap, eh suara saya lah. saya pun sendiri mengikuti drama Nak Sena ni. Dan memanglah kalau kita sebagai penonton mendengarkan, kita akan mendengar juga lagu runut bunyi betul. Tu. Jadi kita akan tertanya-tanya, eh suara siapa ni? Memang ini kalau orangnya. Ya, kalau dengar suaranya matang kan. Tapi rupanya individunya masih lagi berusia 20 tahun yang tahun ni. Kan 19? Betul. 20 tahun. Okey, Daniel kalau kita tahu juga, Daniel merupakan salah seorang pelajar fakulti muzik. Jadi betul. Lepas ini nak fokus untuk nyanyian saja ke ataupun ada perancangan nak cuba lakonan ke bagaimana? Kompos lagu ke? Saya sekarang pun masih di dalam proses sebenarnya saya ada mula kompos lagu saya sendiri untuk single-single saya akan datang, tapi kalau ada rezeki untuk saya cuba bidang-bidang lain like lakonan ke pengacaraan ke saya nak cuba sebab saya nak jadi someone yang bukan saja dikenali sebagai seorang penyanyi tapi a person who can do a lot of things at one time. Tapi kalau dengar cara Daniel bercakap ni, saya rasa ni kalau jadi pengacara pun bagus. Boleh juga. Lancar saja. Daniel, kalau kita cakap tentang impian, setiap orang ada impian, setiap orang ada idolanya. Dan ada perancangan masa depan. Jadi Daniel sendiri, siapa idola Daniel dalam industri seni ini? Dan apa pula perancangan Daniel? Di mana Daniel nak letakkan diri Daniel dalam industri ini dalam tempoh 2 tahun, 5 tahun ataupun 10 tahun akan datang? Okey, sebenarnya saya sangat mengidolakan Hil Husaini, Naim Daniel. Okey, cuk. Kalau idolakan Naim dengan Hil, boleh tak nyanyi sikit? Salah seorang punya lagu. Okeylah, kita nyanyi lagu. Okay. Kita nyanyi lagu Naim Daniel lah. Okey, silakan. Yeah. Andai rembulan tidak lagi mampu bercahaya, terangilah gelap kuat. Alam gelita. Tapi saya rasa tak cukup lah. Kena ada Hill punya lagu juga sikit. Okey, apa perancangan anda di masa akan datang? Di mana anda melihat diri anda dalam tempoh 5 tahun, 10 tahun akan datang? Saya sebenarnya dalam perancangan untuk menjadikan diri saya dikenali bukan saja sebagai seorang penyanyi. Saya nak juga dikenali sebagai seorang penyanyi, komposer dan seorang pemuzik di industri kita. Dan apa yang saya lihat diri saya, insyaAllah kalau dalam masa 2-3 tahun ni saya nak karya-karya saya bukan saya sahaja yang nyanyikan. Saya nak karya-karya yang saya cipta ni dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi yang lain. InsyaAllah. Okey, insyaAllah kita doakan. Daniel, di penghujung ini mungkin boleh kongsikan juga Instagram dan juga Facebook kalau ada peminat nak berinteraksi dengan Daniel. Okey, boleh. So Instagram saya Daniel Chuer, DANIALCHUER. Facebook sama, Twitter pun sama. Okey. Yes. Tapi kan Daniel, perbaik kita ada masa lagi tak? Kita kena realisasikan impian Fatin. Tadi dah nyanyikan lagu Naim Daniel, tapi boleh tak belanja sikit kami dekat Wanita Hari ini dan juga penonton-penonton lagu Hil Husaini. Boleh? Okey, Hil Husaini lagu Jampi. Okey, silakan. Okey, boleh. Dan bila kau hadir bagai satu misteri, ternyata nyanyi sama diriku bagai sudah dijampi. Dijampi. Okey, terima kasih Daniel. Terima kasih banyak-banyak. Okey, kami harapkan anda juga penonton-penonton bagai dijampi untuk terus bersama dengan kami di Wanita Hari ini. Sebab hari ini, terima kasih banyak-banyak Daniel. Kita ucapkan kepada Daniel, selamat maju jaya.